Ini prosesnya di mana, Pak? Proses tahunya. Enggak, ini lagi lihat-lihat doang sih. Oh, di situ. Dalam sini. Dalam. Lihat-lihat ya, Kak. Dia lagi diapain, Kak? Lagi diapain ini? Oh, lagi disaring-saring itu ya. Ini yang udah diindapin. Oh. Penyaringan ampas tahunya. Tahu susu ya? Dipakai susu apa enggak ini? Oh ini. Jadi ini dipakein susu. Jadi ntar susunya dimasukin sini ya? Iya. Ini ambil ampasnya biar. Itu biar apa? Tiga ya, Pak? Ya, dulu airnya ke bawah. Oh, iya. Di bawah ada penampungannya. Iya, penampungannya. Oh, iya. Dulu antas ya. Dengan A siapa? Hah? A siapa namanya? Ahmad. A Ahmad ya. Ini sedang proses penyaringan ampas tahu. Jadi ini ntar susunya ini. Ini dari kedelai. Ini kedelainya, Mas? Ya. Oh iya. Dicuci dulu, direndam. Oh, direndam berapa hari? Paling sejam. Oh, 1 jam ya. Dibersihin, direndam 1 jam. Di situ direbus. Itu digiling. Oh, digiling. Giling. Nah. Giling, dicuci. Giling lagi sini rebus, langsung direbus. Oh, gitu. Ya. Jadi habis ini direndam 1 jam. Terus digiling di sini, baru itu kita direbus. Berapa jam? Satu jam. Setengah jam. Oh, setengah jam. Uap. Oh, uap. Uap langsung ya. Jadi di belakang itu pembakaran. Hmm. Di belakang. Iya. Uap lebih cepat. Enggak pakai langsung api gitu, enggak kan? Enggak dari bawah enggak ya? Enggak ada. Di sana apinya di sana. Heeh. Langsung di rebus air di sana. Oh gitu, kirain dari bawah pakai api. Jadi pakainya uap bukan langsung pakai api enggak ya? Kali produksi itu berapa kilo kedelai? Sehari itu sampai 2 kintal. 2 kintal ya. 2 kintal sih. Satu kali produksi 2 kintal. 2 sampai 3 kintal. Oh, banyak ya. Oke. Rebus terus disaring-saring gitu ya? Ya. Thank you.
demikian tadi. Ya, kita sudah melihat bagaimana proses pembuatan tahu susu di Kuningan ini, dan kita sudah di oleh-olehnya di depan. Oke, sekarang kita pulang, tetap jalan-jalan bersama Kang Hanti.